Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Wah, guys, kalian lihat Upin nggak guys? Upin ada di mana nih? Ayo coba tebak. Wah, Upin ada di mana ya? Nggak kelihatan nih. Coba lihat, Upin ada di... Coba kalian perhatikan ban mobil monster yang paling depan ini guys, yang paling dekat dengan kalian guys. Nah ini, ban mobil guys, kalian lihat di dalam. Wah, halo guys, ada Upin di sini. Upin masuk di ban mobil guys. Aku bisa keluar ke depan juga guys tuh. Ya, yeah. Upin nongol di depan. Oke teman-teman, jadi Upin tadi sembunyi di sini teman-teman ya. Sembunyi di ban mobil monster guys. Karena ban mobil monster sangat besar kan, hampir setinggi Upin nih guys tuh. Jadi aku bisa sembunyi di dalam loh guys. Wih. Terakhir kali Upin pakai monster truck ini waktu banjir guys, karena monster truck ini adalah mobil yang paling aman ketika waktu banjir waktu itu teman-teman. Karena kalau Upin pakai mobil biasa, kemungkinan terjebak di banjir sangat besar. Sedangkan mobil ini santai aja lewat di banjir, asal jangan ke tempat banjir yang sangat dalam sih. Kalian lihat nih, mobil monster Upin sebenarnya ada 3 yang keren-keren. Ada yang warna hijau ini, yang dragon, yang apa namanya, naga guys. Ada yang warna merah, itu merah apa ya, Upin lupa yang warna merah itu apa guys. Kalau ini naga teman-teman. Yang warna kuning juga ada. Warna kuning itu ikan guys, megalodon teman-teman ya. Wih, oke. Kalau begitu kita bawa jalan-jalan yuk, karena ini Upin sudah kangen pengen main ini mobil. Sudah lama aku terakhir kali main waktu banjir. Wih, ayo kita kerjain Pak Polisi enak nih guys. Kita kerjain Pak Polisi yuk guys, atau sembarangan mobil aja ya kita. Wih, ada bus merah guys. Sabar Upin mau lihat bus merah dulu. Wow, ada bus. Bukan bus merah. Warnanya nggak kelihatan tadi, ternyata bus itu ya, bus biasa guys. Waduh, ya sudah deh kalau begitu. Ayo guys, kita coba jalan-jalan ya. Wah, Upin belum pernah tes kecepatan monster truck ini dengan kereta api guys. Bagaimana kalau kita coba balapan monster truck melawan kereta api ya? Siapa yang akan menang ya teman-teman? Oke, kalau begitu kita menuju ke ini teman-teman, ke stasiun kereta api dan menunggu kereta api sana. Tapi lebih bagus kita tunggu yang kereta api yang dari dalam terowongan, soalnya kalau dari luar kita akan kesulitan untuk balapan masuk ke dalam terowongan guys. Jadi lebih baik kita tunggu yang dari dalam aja ya. Wah, Upin penasaran, bisa nggak truk monster masuk di dalam sini? Wah, nggak bisa, nyangkut guys. Terlalu tinggi guys ya, nggak bisa dia masuk ternyata. Wah, ya sudah guys, kita tunggu sebentar dulu ini kereta api ya. Upin tunggu keretanya dulu datang teman-teman. Wow, monster truck yang sangat keren. Wih, ini guys, kalian lihat nih, knalpotnya ke depan. Wah, ada kereta api tapi ke arah dalam guys. Bagaimana nih, Upin tunggu yang ke arah keluar aja ya guys ya. Bagaimana nih, Upin mau coba masuk ah. Sabar-sabar, aku jangan tinggalin monster truck di sini dong. Upin harus bawa ke depan monster trucknya biar aman, kita taruh di sini guys. Upin coba masuk di dalam kereta ya. Kita coba masuk ke kereta guys. Kereta Upin coba masuk ke dalam kereta. Ya, tapi Upin nggak bisa lihat di dalam ya. Ya, keluar lagi dah. Lebih baik aku tidak mau. Ya, keluar di sebelah sini. Aduh. Tapi sebentar guys, kita tunggu aja sebentar ya. Siapa tahu ada yang dari arah sana yang akan datang keretanya teman-teman. Bagaimana nih, aku akan naik pas kereta jalan guys ya. Kita coba nih guys, kereta jalan naik dan turun lagi. Yeah. Nggak bisa turun. Aku mau turun. Truk monsterku ketinggalan. Aduh.
gimana sih? Ya ampun, kita turun di stasiun berikutnya, guys. Ya, nggak bisa ya kalau sudah jalan. Ternyata nggak bisa turun kalau keretanya sudah jalan. Ayolah, berhentilah. Upin mau turun. Ya ampun, kita malah turun di sini, mana nih? Ini. Astaga naga. Truk monsterku. Monster truk Upin ketinggalan di stasiun belakang. Bagaimana kalau kita tunggu kereta yang dari arah sana datang, guys? Siapa tahu akan ada yang datang kan? Kita tunggu bagaimana, guys? Upin mau tunggu atau gimana nih? Wah. Jangan-jangan enggak ada yang datang lagi. Kita tunggu sebentar ya, guys. Atau enggak usah ya? Enggak usah, guys. Terlalu lama. Lebih baik Upin langsung balik aja. Enggak apa-apa, kita jalan kaki, takutnya mobil monster Upin dicuri orang. Ayo, guys, kita harus cepat. Aduh, mobil monster, tunggu Upin, aku datang.